Panasin motor, tuh lihat. Tapi nggak bisa dinyalain. Kenapa ya? Coba dicek dulu, Kak. Oh iya, bener. Coba ya Kakak cek bahan bakarnya ya. Jangan-jangan. Ya ampun, Dek. Lihat. Apa? Ya, kosong. Kakak lupa isi bahan bakar. Nah, ya, gimana? Bahan bakar. Teman-teman, pernahkah kamu mendengar bahan bakar minyak? Apa sebutan BBM di tempat tinggalmu? Ayo, beritahu Kak Zara juga Rio ya. Kita mau tahu loh. Kak, ya. Aku jadi ingin lebih tahu deh soal bahan bakar. Oh, boleh. Kebetulan Kakak punya bahan teks bacaan yang baru nih. Bagus buat kamu. Wah, pas banget dong. Iya. Nah, ini Rio teks bacaannya. Judulnya Bahan Bakar Fosil. Wah, ayo kita baca bersama, Kak. Boleh, tapi sebelum kita mulai kegiatan hari ini, jangan lupa untuk berdoa dulu. Pasti dong, Kak. Yuk, teman-teman, kita berdoa dulu supaya kegiatan belajar hari ini diberi kelancaran. Dan juga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Yuk, berdoa. Yuk. Amin. Ya udah kalau gitu langsung aja yuk kita bacain. Baik, Kak. Teman-teman di rumah juga ikut membaca ya. Yuk, kita mulai nih bacaannya. Baca Rio. Bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil adalah bahan bakar yang berasal dari pembusukan hewan dan tumbuhan yang mati ratusan juta tahun yang lalu. Bahan bakar fosil termasuk jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Hal itu disebabkan karena bahan bakar fosil terbentuk dari proses endapan dan penguraian makhluk hidup yang membutuhkan waktu jutaan tahun lamanya. Itulah sebabnya pemanfaatan bahan bakar ini harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab. Ada 3 jenis bahan bakar fosil, yaitu gas alam, minyak bumi, dan batu bara. Bagaimana proses terbentuknya bahan bakar? Jutaan tahun yang lalu, hewan-hewan kecil dan tumbuhan mati dan terkubur di dasar laut. Setelah beberapa waktu, ikan-ikan juga mati dan terkubur di dasar laut. Hal ini menyebabkan terbentuknya lapisan batuan sedimen. Lapisan itu terbentuk dari kotoran dan lumpur yang melapisi semua bangkai hewan kecil, tumbuhan, dan ikan. Dengan bantuan panas dan tekanan dari bumi, maka terbentuklah batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Nah, gitu Kak ceritanya. Iya ya. Kak, ya, apakah bahan bakar fosil bisa diperbarui? Gak bisa, Rio. Hah? Kenapa, Kak? Soalnya bahan bakar fosil ini terbentuk dari proses endapan dan penguraian makhluk hidup yang membutuhkan waktu jutaan tahun lamanya. Lama juga ya, Kak. Yah, berarti kalau bahan bakar fosil sudah habis, semua peralatan dan kendaraan dengan bahan bakar ini tidak akan bisa digunakan lagi dong. Iya, Rio. Memang begitu. Tapi kita dapat mengantisipasinya dengan penggunaan energi alternatif. Energi alternatif? Iya. Sekarang mulai dikembangkan bahan bakar pengganti yang ramah lingkungan serta dapat diperbarui. Wah, kabar baik tuh untuk kita. Contohnya gimana, Kak? Jadi kayak gini contohnya deh. Penggunaan energi matahari, energi angin, bahkan limbah seperti kotoran ternak, ampas tebu, dan juga jerami. Nah, teman-teman di rumah,
setelah tadi mendengarkan dan mengikuti Rio membaca, kakak punya pertanyaan nih buat kalian. Ayo teman-teman, dicatat ya pertanyaannya. Apa yang disebut bahan bakar fosil? Apa saja yang termasuk bahan bakar fosil? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat bahan bakar fosil? Menurut kamu, apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat penggunaan bahan bakar fosil? Menurut kamu, apa yang terjadi jika bahan bakar fosil habis dan tidak ada lagi di dunia ini? Teman-teman, sudah selesai mencatat kan? Sekarang, mari kita jawab pertanyaannya dari kakak. Selamat mengerjakan ya teman-teman. Teman-teman di rumah dan juga Rio, tadi kan kita sudah membaca teks tentang bahan bakar fosil. Nah, sekarang coba kalian tuliskan proses terjadinya bahan bakar fosil menggunakan kalimat kalian sendiri. Format penulisannya bisa kalian tuliskan seperti di bawah ini. Oh iya, kamu juga bisa melengkapinya dengan gambar buatan kamu sendiri loh. Ayo teman-teman, mari kita kerjakan di buku tugas. Selamat menulis semua. Teman-teman, mari kita mengenal beberapa kata baru hari ini. Dengarkan ya, dan jangan lupa dicatat. Atau kalian juga bisa merekamnya dengan video di handphone atau kamera kalian. Kata pertama, fosil. Fosil adalah sisa tulang belulang binatang atau sisa tumbuhan zaman purba yang telah membatu dan tertanam di bawah lapisan tanah. Bahan bakar. Bahan atau barang yang dipakai untuk menimbulkan api atau panas seperti minyak, batu bara. Batu bara. Arang yang diambil dari dalam tanah berasal dari tumbuhan darat, tumbuhan air, dan sebagainya yang telah menjadi batu. Sedimen. Sedimen adalah benda padat yang diendapkan oleh air atau es. Endapan adalah bahan lepas yang mengendap dan terhampar di dasar laut, danau, sungai, atau rawa. Penguraian, yaitu proses, cara, perbuatan menguraikan. Teman-teman di rumah, sekarang kita akan bermain kuis. Di sini sudah ada Rio dan juga Sasa yang udah siap banget nih. Nah, pada kuis kali ini, kalian diminta untuk melengkapi kalimat dengan kata yang benar. Kakak akan memberikan 4 pilihan kata. Kalian tinggal jawab aja, A, B, C, atau D. Siap, Kak. Oke, Kak. Nah, teman-teman kelas 4 di rumah juga boleh loh untuk ikutan menjawab. Rio dan Sasa, apa kalian siap? Siap, Kak. Nah, sekarang letakkan tangan kalian di atas tombol. Pencet belnya sebelum menjawab. Lampu bel yang menyala dahulu bisa langsung menjawab. Paham? Paham, Kak. Oke deh, langsung aja yuk kita ke kalimat pertama. Minyak bumi termasuk bahan bakar titik-titik sehingga proses pembaharuannya memakan waktu ratusan hingga ribuan tahun. A. Fosil. B. Listrik. C. Buatan. D. Alam. Oke, Salsa. A. Fosil, Kak. Wah, bener nih. 10 poin buat Salsa. Ayo Rio, jangan mau kalah ya. Iya, Kak. Kalimat kedua. Salah satu jenis bahan bakar fosil adalah titik-titik. A. Api. B. Batu bara. C. Listrik. Dan D. Air. Oke, Rio. Jawabannya D. Air. Ya, jawabannya Rio salah nih. Oke, Salsa. A. Api, Kak. Aduh, sayang sekali. Belum tepat juga jawabannya. Nah, kalau gitu kita lempar aja ke teman-teman yang ada di rumah ya. Apa nih jawabannya? Yap, betul banget jawabannya. B, batu bara. Yang jawabannya salah, nggak apa-apa kok. Nanti kita coba lagi ya.
Oke, kita ke kalimat yang ketiga. Bahan bakar fosil ini terbentuk dari proses titik-titik dan penguraian makhluk hidup yang membutuhkan waktu jutaan tahun lamanya. A. Pembusukan, B. Pencairan, C. Endapan, dan D. Pemadatan. Wah, Rio. A. Pembusukan. Iya, betul banget. Yes. 10 poin buat Rio. Oke, kalimat terakhir. Bangkai binatang laut dan tumbuhan yang terkubur di dasar laut akan membentuk lapisan batuan. A. Karang, B. Sungai, C. Alam, D. Sedimen. Oke, Salsa. D. Sedimen, Kak. Tepat sekali. 10 poin buat Salsa. Oke, sekarang mari kita lihat ya perolehan nilainya. Untuk Rio, 10 poin dan Salsa 20 poin. Pemenangnya ini adalah Salsa. Yeay. Selamat ya Salsa. Nanti aku juga pasti bisa menang kok. Makasih Rio. Kita tetap belajar bersama ya. Oke. Teman-teman, jangan lupa ya mencatat judul-judul buku atau teks bacaan yang sudah kita baca hari ini. Seperti hari ini, aku sudah membaca teks berjudul Bahan Bakar Fosil. Jangan sampai lupa mencatat judulnya ya. Oh iya teman-teman, pada hari kelima ini, kita akan membuat infografis yang menjelaskan terjadinya bahan bakar fosil. Infografis berasal dari kata berbahasa Inggris, yaitu infographics. Infografis adalah bentuk penyampaian informasi menggunakan gambar, tulisan, grafik, dan sebagainya. Untuk membuat infografis, kamu akan membutuhkan kertas dan alat gambar. Jangan lupa ya disiapkan. Cincin keringnya. Ya udah terus aja, makasih ya sayang. Iya, Kak. Iya. Kak, aku mau nanya sesuatu deh. Mau nanya apa? Kalau tulisan 350 watt di alat setrika ini, itu maksudnya apa, Kak? Oh, yang ini. Iya. Ini itu daya listrik yang digunakan setrika ini 350 watt selama pemakaian 1 jam. Terus watt itu apa? Kalau watt itu adalah penggunaan daya listrik suatu alat elektronik per jam. Nah, satuannya itu watt. Wah, aku sekarang jadi paham nih, Kak. Kalau Rio udah paham, coba sekarang Kakak mau nanya nih, kamu masih ingat atau enggak? Masih. Pemakaian setrika ini dalam 1 jam ada berapa watt? 350 watt, Kak. Wis, benar. Kalau 2 jam? Kalau 2 jam berarti dikalikan saja, Kak. Apa aja yang dikalikan? Besar daya listriknya dikalikan dengan waktu pemakaiannya. Berarti 350 watt dikali 2 jam sama dengan 700 watt. Wis, keren, mantap. Betul banget jawabannya Rio. Nah, buat teman-teman di rumah, Kak Zara juga punya pertanyaan nih. Coba dicatat ya. Berapa daya yang dibutuhkan ketika setrika dipakai selama 30 menit? Kak Zara beri petunjuk nih. Petunjuknya adalah 30 menit jika diubah ke jam akan bernilai 1 per 2 jam. Nah, coba diskusikan jawabannya bersama anggota keluarga kalian ya. Halo teman-teman. Kalau tadi kita sudah membahas tentang satuan energi watt, apakah kalian tahu satuan energi KWH? Yap, KWH merupakan singkatan dari kilowatt hour. Sedangkan KWH meter adalah suatu alat untuk mengukur jumlah pemakaian energi listrik dalam satuan kilowatt listrik untuk setiap jam. Kakak berikan contoh ya. Pak Rohim mencoba menghitung pemakaian daya listrik di rumahnya dengan mengamati KWH meter yang berada di rumahnya. Ini adalah gambar KWH meter awal bulan Pak Rohim sejumlah 70,70 kWh
atau 70,7 kWh. Kemudian setelah satu hari, terjadi perubahan daya menjadi 65,00 kWh atau 65 kWh. Berdasarkan pengamatan, penggunaan listrik Pak Rohim dalam sehari adalah 5,7 kWh. Bagaimana angka ini bisa didapat? Simak penjelasannya baik-baik ya. Angka ini diperoleh dari jumlah kWh awal dikurang jumlah kWh satu hari berikutnya, yaitu 70,70 dikurang 65,00. Maka hasilnya adalah 5,70. Nah, 5,70 dapat juga dituliskan menjadi 5,7 kWh. Kemudian, bagaimana ya caranya menghitung penggunaan listrik selama sebulan di rumah Pak Rohim? Untuk memudahkan dalam menghitung perkiraan pemakaian daya listrik dalam sebulan, Pak Rohim menggunakan konsep pembulatan. Teman-teman masih ingat tidak dengan konsep pembulatan? Kak Zara berikan lagi ya penjelasannya. Yang pertama adalah pembulatan ke bawah. Pembulatan ke bawah ke satuan terdekat dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang koma. Contohnya, 3,8 dapat dibulatkan menjadi 3,0. Yang kedua, ada pembulatan ke atas. Pembulatan ke atas ke satuan terdekat dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang koma dan menambahkan bilangan 1 pada angka satuannya. Contohnya, 2,3 dapat dibulatkan menjadi 3,0. 3,8 dapat dibulatkan menjadi 4,0. Dan yang terakhir, pembulatan terbaik. Pembulatan terbaik ke satuan terdekat dilakukan dengan memperhatikan satu angka yang terletak di belakang koma. Jika angka tersebut lebih dari atau sama dengan 5, seperti 5, 6, 7, 8, 9, maka pembulatan dilakukan ke atas, yaitu menghilangkan angka di belakang koma dan menambahkan bilangan 1 ke angka satuannya. Namun jika kurang dari 5, maka pembulatannya dilakukan ke bawah. Contohnya, 2,4 dibulatkan ke bawah menjadi 2,0. Sedangkan 3,8 dibulatkan ke atas menjadi 4,0. Nah, Pak Rohim menggunakan pembulatan terbaik pada penghitungan ini, sehingga pemakaian daya listrik satu hari adalah 5,7 kWh, dibulatkan menjadi 6 kWh. Maka, pemakaian daya listrik rumah Pak Rohim dalam satu bulan atau 30 hari adalah 6 kWh dikali 30 hari. Hasilnya adalah 180 kWh. Ngerjain PR-ku nih. Emangnya PR apa? Ini tentang PR numerasi. Oh, yang ini nih. Yang ini ya? Iya. Kamu udah tahu kan cara untuk menghitungnya? Sudah sih. Tapi Kak Zara aja deh nemenin aku. Nah, teman-teman di rumah juga bisa ikut ngerjain soalnya bersama Rio nih. Siapkan buku latihan kalian ya. Dan jawablah pertanyaannya yang akan muncul di samping layar. Nah, Rio, coba deh kamu bacakan pertanyaannya. Keluarga Pak Dani menggunakan listrik sekitar 3,9 kWh per hari. Dengan menggunakan pembulatan terbaik, berapa perkiraan pemakaian listrik keluarga Pak Dani dalam sebulan dalam satuan kWh? Nah, kamu bisa mengerjakannya dengan menggunakan tabel ini. Oh iya. Gimana? Kamu bisa kan untuk menghitungnya? Bisa, Kak. Nah, sekarang coba deh bagaimana penyelesaiannya, Rio. Pemakaian daya per hari keluarga Pak Dani 3,9 kWh. Jadi, aku tulis 3,9 di kolom pemakaian daya per hari. Selanjutnya, kita lakukan pembulatan terbaik dari 3,9 yaitu 4,0. Atau bisa ditulis 4 saja. Jadi aku tulis 4 kWh di kolom pembulatan.
Lalu bagaimana cara menghitung daya sembulannya, Rio? Nah, yang ini caranya. Angka hasil pembulatan dikalikan 1 bulan atau 30 hari. Yaitu 4 dikali 30 hari sama dengan 120 kWh, Kak. Yap, betul banget. Tinggal aku tulis hasilnya di kolom pemakaian daya sebulan. Selesai deh. Nah, gimana teman-teman di rumah? Sudah mengerti kan cara mengerjakannya? Sekarang, Kak Zara punya kasus yang lain untuk kalian semua nih. Disimak ya, dan dicatat. Keluarga Pak Lutfi menggunakan listrik sekitar 7,1 kWh dalam 2 hari. Pertanyaan pertama, dengan menggunakan konsep pembulatan, hitung perkiraan pemakaian listrik keluarga Pak Lutfi dalam sebulan dalam satuan kWh. Hitung lalu lengkapi tabelnya ya. Pertanyaan kedua, jika tarif listrik PLN adalah Rp1.450 per 1 kWh, maka berapa biaya pemakaian listrik milik Pak Lutfi dalam 1 bulan? Kakak berikan petunjuk ya. Untuk menghitung tarifnya, kalian dapat hitung dengan cara pemakaian daya selama sebulan dikalikan dengan tarif listriknya. Jangan lupa untuk meminta bantuan anggota keluargamu untuk memeriksa hasil kerjaan kamu ya. Selamat menghitung. Teman-teman, tahukah kalian batu bara merupakan salah satu bahan bakar fosil yang digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik pada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU paling banyak di Indonesia. Jadi, listrik yang kita gunakan sebagian besar berasal dari bahan bakar fosil. Kita harus bijak dalam menggunakan energi listrik ya, karena semakin banyak kita mengonsumsi energi listrik, sama halnya semakin banyak pula bahan bakar fosil yang digunakan. Teman-teman, ini dia kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini. Baiklah teman-teman di rumah, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Selalu jaga kesehatan ya, dan jangan lupa membantu anggota keluargamu yang lain. Sampai jumpa. Dah teman-teman. Dadah, sampai jumpa. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.